Dalam waktu yang sama, dia ada tanggungjawab dengan manusia yang lain. Hablum minallah wa hablum minannas. Kedua-dua ini kita kena jaga bersama. Supaya alam sekitar yang ada dalam negara kita ini tetap menjadi kaya raya. Dan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang manusia. Kanak-kanak, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka nak melihat keindahan yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada negara kita. Dan kita ingat, banyak negara-negara lain, ada negara yang padang pasir, kering kontak. Ada negara yang tidak ada walaupun sebatang sungai. Tidak ada sungai. Macam Jordan, tidak ada sungai. Kita alhamdulillah sungai kita banyak. Namun apa yang kita boleh bangga kalau sungai kita yang banyak majoritinya tercemar. Jadi saya rasa ini juga yang berhormat, satu fenomena yang terpaksa diambil tanggungjawab yang begitu besar oleh pihak kerajaan yang menelan perbelanjaan yang agak besar untuk jaga benda ini. Sepatutnya perbelanjaan ini kita boleh guna untuk sektor lain. Kita boleh guna. Ataupun untuk alam sekitar dia nak buat macam-macam keindahan lagi. Tapi benda ini hilang begitu saja angkara nak jaga orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam negara kita. Dalam aspek ini, apa pula pandangan daripada yang berhormat menteri kita yang realiti terpaksa dihadapi oleh pihak kerajaan terutamanya di bawah portfolio yang berhormat menteri? Saya tengok dari segi ini, kita sebenarnya ada dua. Kita ada peraturan, kita ada SOP, ada peraturan sebagainya. Macam disebut tadilah, kadang-kadang isunya ambil jalan mudah. Sebenarnya setiap kilang tu dia ada penapisan dia. Dia mesti ikut peraturan dia supaya dia tak akan lepaskan pencemaran direct ke sungai. Tapi isunya dia kena monitor ni. Sistem penapisan dan sebagainya dia kena monitor. Kadang-kadang yang ini dia tak monitor, menyebabkan pencemaran berlaku. Yang kedua, ada pihak yang kadang-kadang betul dia ambil kesempatan kerana ditakut tindakan. Jadi penguatkuasa kita tak akan boleh monitor 24 jam. Jadi waktu pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, kadang-kadang kawasan tu bila kita masuk, penguatkuasa kita masuk, pagar kunci, lampu nampak macam padam, tapi dia operasi dalam tu. Jadi apa yang kita guna pihak kementerian sekarang ialah, selain pada kita minta seluruh rakyat jadi mata merakam gambar dan maklum pada kementerian, kita gunakan drone. Sekarang kita banyak guna drone, kita hantar drone dulu untuk dirakam apa aktiviti yang berlaku, baru kita follow dengan penguatkuasa kita. Berarti kita dapatkan data-data dulu. Yang keduanya, saya terus-terang saya sebut, saya tidak boleh kompromi dengan sebarang pencemaran sungai. Sebarang aktiviti mencemarkan sungai, saya dah arahkan pegawai-pegawai kita bertindak dengan tegas. Ada kilang kita gantung sampai 3 bulan operasi. Ada kilang kita gantung sebulan operasi. Kalau kita ambil tindakan, katalah saman dia, dia tak kisah sebab hukuman denda tu sikit. Denda RM100,000, dia untung sejuta. Jadi sebab tu kadang-kadang kita sekarang ni tengah-tengah berubah undang-undang untuk kita tingkatkan lagi jumlah denda kepada pesalah-pesalah yang mencemarkan sungai. Sebagai contoh, bila sungai ni tercemar, dia bukan sungai ni saja, sebab bila sungai ni cemar, kita ambil air di muka sawah kita untuk loji, air minuman. Tuan-tuan boleh bayangkan bila pencemaran masuk dalam loji terpaksa kita tutup. Satu bab, kalau kita tutup, kita kena bersihkan loji. Berapa hari kita kena bersihkan loji, berapa ribu kita kena belanja. Di waktu yang sama, penduduk tak ada bekalan air dah. Putus bekalan. Bekalan air terhenti dah. Puncanya mungkin satu kilang mencemarkan. Sebab tu sekarang kita bangunkan teknologi, kita letakkan satu alat untuk detect pencemaran sungai ni dalam beberapa meter sebelum muka saut, supaya bila berlaku pencemaran, kita stop terus supaya air itu tak masuk ke dalam loji. Jadi ini sebahagian mekanisme. Bila kita kesan saja, kita off terus.